Selamat pagi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu kece. Gua kece. Dari lahir kece. Senang-senang di program Sara Sehat. Hey good people, waktunya untuk nonton terus net ya. Nonton terus net karena siapa tahu tiba-tiba ada yang ketuk pintu Anda dan nanya, lagi nonton apa? Terus Anda harus jawab, nonton net. Harus ada buktinya, kasih lihat, langsung bisa dapat smartphone tanpa diundi. Langsung bagi-bagi. Tapi ingat, kalau sudah dapat smartphone, Anda harus lebih smart dari phone Anda, oke? Okay? Selamat pagi, Tete. Selamat pagi. Ini selamat di calling. Pagi. Apa? Ini di calling. Alhamdulillah, Teh, di calling. Oh, ini di calling. Soalnya di email yang aku dapat tentang program hari ini, Mumu namanya nggak ada. Hah? Hah, cuma ada tamu-tamu kece. Dito selalu ada karena harus kasih makan anak dan istrinya. Iya. Mumu kan masih jomblo. Setuju. Jadi aku pikir nggak di calling. Ya, enggak. Tadi emang callingnya berdadakan sih, Teh. Oh, dadakan. Jam 5 pagi mungkin karena cadangan kali ya. Iya, ya Luna Maya nggak bisa soalnya. Ya udah. Eh, bentar, Teh. Eh, ganti mau... Luna Maya lumayan loh. Aku, sorry. Aku di bawah dia sih. Bentar ya. Iya, iya, iya. Aku mau balikin. Kak Dito, terima kasih headsetnya. Loh, nih. Kok Lilo, Mo? Lah kan kau udah minjem pagi-pagi. Soalnya kan aku... Enggak, aku nggak kasih. Kamu ngambil dari tas aku ya? Iya, aku ambil sendiri. Iya, makasih ya. Itu bukan minjem, namanya nyolong, Shay. Oh, aku udah bilang. Kotor, Mo. Lah kan habis dipakai, masa nggak kotor? Ya. Nggak bagus ya, Teh ya. Iyuh. Kata ini kemarin kan aku minjem belum sempat balikin. Terima kasih juga. Ya ampun, ini lipstick aku yang dari Cathy Sharon. Iya. Kamu pakai juga? Iya kan aku tadi pagi minjem pakai dikit. Mumu oh nih. My God. Ini nggak boleh, Mumu ada... Hah? Simpan aja deh buat Mumu. Loh, bukan Teh merasa senang kalau bisa dipakai. Simpan aja, nanti tinggal ganti uang ke aku. Sama deh. Lah, iya, tinggal ganti uang aja nanti hargain. Emang aku sehina itu apa? Bukan gitu. Bukan menunya. Ini untuk semua yang hobi minjem-minjem ya. Ada beberapa barang yang kita tuh gak boleh minjem-minjem. Tuh. Salah satunya adalah sendal. Jadi sering banget kan kita di rumah sendal banyak geletakan. Eh, gue pakai sendal lo, pakai pinjem di kos-kosan atau apa, di kantor mungkin. Ternyata sendal itu tempat berkembang biak jamur. Bisa menularkan penyakit kulit. Jadi jangan suka pinjem-pinjeman sendal. Nih, sekarang nih, pasti yang pasti panik banget nih dengar informasi ini, maling sendal di masjid. Wow. Lu ya. Selain dosa nyolong sendal, jamuran nah. Jempol lo. Oh, gitu. Jangan suka nyolong sendal. Headphone atau earphone juga nggak boleh ya, saling pinjam earphone itu ya. Nggak baik, karena kan ada kotoran telinga. Bisa berkembang itu bakteri-bakteri ya. Tuh, bersih, tuh ada yang keluar-keluar aduh, dari telinganya Mumu. Aduh, ya kan, bisa infeksi telinga kalau pinjam-pinjaman. Itu simpen aja. Lipstick juga nggak boleh ya kan. Biasanya kan, ih bagus banget lipstick lo, warnanya keren banget. Pinjam, itu si Jenner-Jenner itu ya. Atau siapa? Siapa Jenner? Kylie Jenner. Kylie Jenner? Oke, oh, ya, Kylie Jenner ya. Gitu. Atau Cathy Sharon atau apa gitu. Itu nggak bisa, itu bisa menularkan penyakit namanya herpes. Wow. Itu, jadi... Iya itu kuas atau apapun itu juga bahaya kalau kita pinjam-pinjam. Karena kita kan banyak kotoran juga di sini, kita nggak tahu iya, betul, ada bakteri-bakteri apa. Jadi Mumu, tolong nyah dong dari sini dong. Oh my God. Enggak. Kita kasih tepuk tangan untuk Mumu ya. Tapi nggak boleh pinjam-pinjaman ya. Okay. Harus hati-hati. Satu lagi yang nggak boleh pinjam-pinjaman adalah pasangan. Iya. Wow. Iya banget. Please ya. Kalau kamu ngelihat aku lagi jalan sama suami aku ya, jangan ada yang datengin aku bilang, ya pinjem dong suaminya cakep banget. No. Ya,
atau pinjem anak misalnya skala lucu banget. Kalau gue boleh, kalau gue boleh, gue boleh ya. Ya dapat ini buat aku ya teh. Tapi program lain kami tawarkan kalau mau pinjem mumu silakan. Nah silakan maksudnya itu. Itu yang silakan. Ini banyak kumannya di sini. Gak boleh itu gak boleh. Gak boleh. Mumu itu berharga, punya keunikan sendiri ya. Udah mandi belum? Udah teh, kebetulan. Oh aku belum. Oke, jangan kemana-mana, abis ini ada tamu-tamu kece banget hari ini ya. Gak boleh pinjam juga tamu-tamu dari Sarah Sehan ya. Nanti kalau mereka habis di sini baru boleh dipinjam. Selamat pagi, tetap di sini. Udah keren, dari lahir, udah keren.